Hai girls, balik lagi di YouTube channel Cewek Banget ID bersama aku Gita. Di video kali ini aku akan kasih rekomendasi beberapa produk pewarna rambut atau cat rambut yang bisa kalian dapetin dengan harga di bawah Rp50.000. Nah, buat kalian yang di rumah aja dan sering main medsos, apalagi main Instagram dan main TikTok, pasti tahu banget ya kalau misalnya cewek-cewek sekarang lagi suka banget ngecat rambut sendiri di rumah karena bosen dan pengen nyoba sesuatu yang baru. Nah, kalau misalnya kalian lihat beberapa produk yang ada di TikTok dan udah pernah nyoba, nah di sini aku akan kasih beberapa rekomendasi produk pewarna rambut lainnya yang murah-murah juga dan pasti gampang banget kalian dapetin. Yang pertama ada Sasha Professional Hair Colorant. Nah, ini adalah yang paling murah dari semua yang akan aku rekomendasiin ke kalian hari ini. Nah, si Sasha ini walaupun emang di medsos nggak begitu terdengar ya, pamornya kayak kurang dan kalah dengan yang lain, tapi Sasha ini dia juga nggak kalah bagus dan harganya cuma 9.000-an aja. Kalian juga bisa banget dapetin produk ini di e-commerce dengan mudah dan biasanya di supermarket-supermarket gede juga ada. Dan walaupun harganya murah, si Sasha Professional Hair Colorant ini dia juga punya teknologi 3D coloring yang bikin warnanya itu jadi lebih bagus, lebih bersinar walaupun rambut kalian bleachingnya tuh belum sampai level yang tinggi. Yang kedua ini yang paling terkenal yang aku juga sering banget lihat di social media, yaitu ada Miranda Permanent Hair Color. Nah, si Miranda Permanent Hair Color ini harganya nggak jauh beda sama Sasha, yaitu sekitar 10.000-an aja dan gampang banget juga kalian cari di e-commerce. Nah, bedanya si Miranda ini hasilnya sebenarnya nggak jauh beda ya, cuma dia akan terasa lebih halus dibanding dengan Sasha. Jadi si Miranda ini dia punya kandungan yang bikin rambut kita tuh nggak terlalu kasar setelah pewarna. Dan pastinya dia juga varian warnanya banyak banget. Dan menurut aku yang aku juga pernah sendiri coba, Miranda ini untuk harga 10.000-an dia bagus banget. Next ada NYU Hair Color. Aku nggak tahu ya ini bacanya NYU atau new. Nah, si NYU Hair Color ini dia harganya sedikit lebih mahal, tapi masih sangat affordable, yaitu 18.000-an aja per kemasannya. Dan ini lumayan banyak jadi favorit karena kandungannya ini jauh lebih sehat daripada cat-cat rambut lainnya. Cuma kekurangannya adalah karena dia ini cat rambut yang tidak merusak rambut, jadinya warnanya juga nggak beragam karena kita nggak disarankan untuk bleaching untuk memakai si cat rambut ini. Jadi warnanya sedikit, tapi positive sides-nya adalah rambut kalian tetap lembab, rambut kalian tetap lembut, dan warnanya ini juga lumayan lah bisa kelihatan banget kalau misalnya rambut kalian nggak terlalu hitam. Next ada lagi yang terkenal yaitu Garnier Color Naturals. Nah, dia ini 11-12 sama si NYU karena dia punya kandungan yang tidak merusak rambut dan bahkan dia punya vitamin A, vitamin E, dan vitamin D untuk melembabkan rambut kita walaupun sehabis dicat. Nah, tapi sama juga seperti NYU, jadi warnanya dia ini nggak beragam seperti Sasha dan Miranda. Nggak ada warna-warna kayak warna kuning, warna pink, warna biru tuh nggak ada. Jadi benar-benar warnanya yang natural seperti warna coklat atau mungkin blue black atau mungkin yang paling ngejrengnya adalah burgundy. Nah, tapi bagusnya adalah dia ini nggak mengandung amonia, sehat untuk rambut buat kalian yang takut rambutnya rusak kalau misalnya ngecat, dan harganya juga masih affordable yaitu Rp34.000. Next ada Beauty Labo Hair Color. Nah, si Beauty Labo Hair Color ini pasti kalian sering banget lihat kalau kalian lagi di supermarket di bagian cat rambut ada foto-foto cewek-cewek Jepang yang kawaii-kawaii. Nah, ini nih si Beauty Labo. Harganya nggak begitu mahal dan dia ini fokus ke warna-warna terang seperti warna pirang, warna abu-abu, warna blonde, warna brunette. Jadi bener-bener kayak warna yang terang tapi bukan warna yang warna-warni. Jadi kayak nggak ada warna biru pink itu nggak ada. Jadi lebih ke warna yang natural tapi terang. Nah, si Beauty Labo ini juga dia nggak merusak rambut dan lebih terkenal lagi Beauty Labo ini mengklaim bahwa dengan satu kali pemakaian itu dia warnanya bisa langsung menyerap ke seluruh bagian rambut. Jadi kalian pasti bakal puas dengan menggunakan cat dari Beauty Labo ini. Yang terakhir ada Miraton Conditioning Cream Color. Nah, si Miraton Conditioning Cream Color ini adalah harga
yang paling mahal, tapi sebenarnya masih affordable juga karena harganya cuma Rp44.000. Nah, tapi si Marathon ini dia lebih fokus ke warna natural seperti Garnier dan seperti CNYU atau New, tapi dia kualitasnya jauh lebih bagus. Dan kalau misalnya kalian punya ibu yang mungkin udah ubanan dan pengen cat rambut yang benar-benar awet dan masuk ke rambut warna putih sekalipun, Marathon ini adalah jawabannya. Dan dia juga punya kandungan-kandungan yang bikin rambut kita tetap lembab dan gak akan rusak setelah pemakaian. Nah, guys, itu dia tadi 5 produk cat rambut yang harganya di bawah Rp50.000 dan pastinya kalian bisa dengan mudah dapetin ini di e-commerce atau supermarket terdekat kalian. Nah, ini cocok banget buat kalian yang lagi bosen dan pengen banget nyoba-nyoba untuk cat rambut sendiri dan mencoba hal-hal baru gitu ya. Nah, tapi perhatikan juga kalian harus memperhatikan waktu untuk ngecat rambutnya, jangan sampai di luar yang dianjurkan, karena kalau misalnya kalian kelamaan ngecat rambut atau mendiamkan cat itu di rambut kalian bisa rusak parah dan bahkan sampai kerotokan atau kebotakan. Nah, girls, jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel cewekbanget.id dan selalu update terus di playlist My Looks, My Rules. Aku Gita, sampai jumpa di video berikutnya.